Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya dapat servisan Samsung A2 Core ya. Ini tadi pagi itu datang seorang ibu-ibu dengan panik ya, karena HP ini tiba-tiba dimainin sama keponakan, kondisinya seperti ini ya. Bilangnya ya sempat jatuh, tapi terus ini kondisinya seperti ini, disentuh itu tidak mau muncul ke menu ya. Dan ibu ini panik sekali karena yang punya ini kan masih sekolah. Jadi gimana caranya sebelum anaknya yang punya ini pulang sekolah ya, ini harus sudah selesai ya. Saya juga ya ikut panik kalau dengerin masalahnya gitu ya. Memang betul, tapi ini saya sentuh bagian atas bisa, lalu saya coba ke pengaturan, ada yang aneh ya. Di pengaturan tuh tidak muncul semuanya yang seperti normalnya. Lalu saya coba untuk tombol menu home bottom itu tidak berfungsi ya. Jadi sebetulnya untuk responnya dia merespon tapi tidak memunculkan menu sama sekali. Saya scroll dari bawah juga tidak muncul menu. Seharusnya itu kan muncul ya. Dan ini kronologinya ya, bilangnya keponakannya sempat jatuh, tapi habis itu ya nggak tahu ya, keponakannya masih umur sekitar 8 tahun. Jadi nggak tahu persis. Intinya ibunya panik dan saya juga ikut panik ya. Ini sebetulnya kronologinya karena apa? Saya buka, saya sentuh, menu tidak nampil. Lalu yang aneh itu untuk bagian atas respon, untuk bagian bawah sebetulnya touchscreen respon tapi tidak memunculkan menu. Nah ini kan saya geret atas bawah ini kan bisa ya. Lalu saya coba untuk semua dialnya juga bisa. Tapi di saat saya scroll ke menu dia tidak memunculkan menu. Sebetulnya touchscreen saya rasa oke saja ya. Nah ini kasusnya unik ya. Saya telusuri kronologinya juga tidak paham karena keponakan masih kecil gitu. Mungkin sobat semua ada yang bisa kasih solusi ya. Ini mau diapain? Kalau di flash ini ya saya sudah konfirmasi ke ibunya, kalaupun di plus ya hilang data ya. Ibunya juga takut-takut karena anaknya itu pemarah bilangnya yang masih sekolah ini. Nah ini bisa diperhatiin, untuk tombol sebetulnya untuk touchscreen tuh enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu menu tidak bisa di scroll ya. Nah ini untuk pencahayaan juga bisa. Oke, yang bisa memberikan solusi kasih masuk di kolom komentar ya. Nah oke okay. Ya itu saja ya sharenya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.